Halo sahabat-sahabat pioner sejati sekalian, ya. Pioner sejati ya. Saya lagi latihan mau berlaga besok, ya. Menghadapi para penyinyi, jadi harus siapkan mental, ya. Nah, ya kan, jadi kalau Randy dulu ya, kita perbaiki dulu nih. Kalau Randy mengeco KKJ, putar, das. Ah, saya besok pukulan ini saja. Ya, ada yang request satu kali lagi, tidak, tidak, tidak. Gitu ya. Jadi teman-teman pioner mau lihat tripod saya, keren dong, keren, keren, keren. Nah, ini tripod saya, apa ini? Ya kan? Soalnya ini memang persiapannya ini harus matang-matang. Oke. Itu loh ya. Pak Dema memang minta maaf teman-teman yang melihat video-video saya yang elegan dikit lah gitu. Dikit ya. Saya minta maaf sekali, di channel ini reputasi saya memang drop ya. Karena saya harus mengajarkan mereka yang suka nyinyi-nyinyi gitu. Suka nyinyi-nyinyi agar kembali kepada jalan yang benar. Maka segala cara, segala upaya, segala rupa, segala gaya, segala ekspresi. Kebetulan saya lagi sendiri di ruangan ini, makanya. Jadi kita harus persiapkan mental, rekan-rekan pionir ya. Gitu loh ya, persiapan mental menghadapi besok ya. Nah, gitu kan? Karena ini banyak ini akan muncul ya. Saya sudah antisipasi, kalau Randy sudah mengantisipasi badai dari KKJ, brutal gitu. Ini bukan lagi brutal. Kalau Randy kan satu-satu brutal, kalau ini bukan. Jadi sekeliling itu banyak muncul. Gini dari bawah itu muncul satu-satu ya. Sekarang itu setengah kepala mereka. Gini. Mereka setengah kepala gini, ya. Mungkin masih ada yang setengah lah. Ini ngamat-amati ya. Nih, mana si Dema nih ya? Mana si Dema mulai naik satu-satu kan? Besok tunggu, besok malam. Lusanya baru mereka bergerak semua. Jadi mau tidak mau, ini banyak nih, bukan badai yang mau dihadapi. Jadi pioner ya, saya hanya butuh supportnya, support apanya? Semangat Bang Dema, gitu aja kan. Karena kita akan melihat mereka. Ini pertaruhan. Mereka bilang, loh ini PHP nih. Padahal bukan saya ngomong tentang GCV dan tanggal 28. Kan Mbak Doris ya. Tapi yang saya harus bertarung, saya harus menghadapi semua. Jadi strateginya itu ya banyak gaya, gitu loh ya, gitu kan. Apalagi ini juga main, kan main juga ini, gitu ya. Ini Mbak Mariam Boy ini berlisensi ya, hanya motivator sejati yang punya gaya-gaya seperti ini. Jadi memang harus dipersiapkan semuanya. Oke, ini saja ada yang padahal saya udah wanti-wanti loh, saya udah bilang berkali-kali kan, berkali-kali ya. Pemilik channel melarang nonton ini, hanya pioner sejati saja, bayangkan ya. Tapi mereka tetap datang loh teman-teman, tunggu dulu sedikit ya. Mereka tetap datang loh ya. Itu yang saya herannya. Ini lihat ini. Ini cahaya. Cahaya yang akan datang dari Nicholas. Menolong, memberikan semangat yang baru bagi para pionir. Ya, wah. Keren ya. Sama ya. Gitu loh ya. Jadi itu strategi saya tadi, Mbak Mariam. Disimak baik-baik karena ini strategi bukan badai. Beda Randy. Saya ini akan muncul dari segala arah, mungkin dari atas juga ya. Tuh, saya sudah antisipasi juga, saya sudah antisipasi ya. Oke, apa berita Pai Koin hari ini yang bisa di untuk rekan-rekan pioner sejati? Setelah memperlihatkan strategi saya untuk menghadapi penyinyi besok ya. Kita lihat dulu ya.
Hokaneus. Pineto paised for major big talk with introduction of new currencies. Ini ada orang melihat ya, entah ini. Ya saya lihat kok dari melihat X dari channel saya, lalu saya on kamera, lu pusing amat sih. Mana sih? Lihat nih teman-teman. Joget bergembira ini dari Vietnam ya. Menyambut open minded ya. Kalau saya besok, wah saya harus kerja keras ya, menghajar. Mereka udah muncul. Muncul gitu loh ya. Jadi wes panas mereka ya, panas mereka. Ada beberapa kalimat yang membuat mereka sekarang panas. Yaitu motivator sejati, GCV, open minded ya. Kemudian kolom komentar di video terbaru saya akan melihat. Mungkin masih malu-malu segan-segan akan berkomentar ya kan. Saya ulang-ulang dari channel saya. Saya kan sudah bilang jangan tong. Ya kan? Jangan ton. Tetap juga ton juga. Itulah bukti bahwa motivator sejati itu dipegang oleh saya. Ya kan? Tidak ada sama Pak F. Evan ya. Evan lah. Enggak ada sama yang dulu duduk dengan kursi game itu. Serius. Yang menghajar saya di detik-detik akhir itu. Ya kan? Tidak ada sama siapa lagi. Pokoknya dipegang sama Bang Dema. Bang Hidung-Hidung. The final countdown dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkat. Atas nama pioner Indonesia global seluruh dunia. Amin. Revolusi pembayaran ATM Pay menjangkau 209 negara di dunia. Jedar. Langsung saja bola diambil lalu kemudian diopor kepada Dorisin kembali kepada Cem Diovan. Dan Cem Diovan kembali kepada Nicholas. Dan Nicholas menyuruh Kortim untuk segera membuka open mind di gawang. Gol! Nicholas. Kalau ada orang yang dengar ini, waduh. Tambah turun di reputasi yang mama ya. Ya. Tambah panas mereka ya. Panas mereka. Jadi Bang Demo itu serba bisa. Bisa jadi supporter, komentator. Bagikan ketawa sendiri, ketawa benaran ini Bunda dibikin-bikin. Ya. Anda siap-siap. Gol. Saya percaya teman-teman ya, senyumlah minimal senyum dikit lah ya. Ya kan? Tapi penyanyi itu lain. Kita ketawa ini mulut gini. Itu seperti patung Gajah Mada gitu ya. Enggak bisa dibedakan ini orang ketawa, marah, senyum, ekspresi enggak ada. Iya. Salam sukses.